Oke, okay, guys, kerja boleh bertimbang jenjangan. Hari ini saya mau nguras kolam. Saya punya kolam di bawah tangga rumah saya ini. Kemarin saya taruh ikan bawal banyak. Awalnya saya gabungin sama gurame, ikan-ikan lain lah. Saya naruh hampir 50 ekor, mungkin bawalnya tadi pada mati semua. Akhirnya airnya bau, hari ini saya mau kuras nih rencananya. Oke, okay, yuk lanjang. Guys, kita mau kuras dulu. Pakai gini nih lah. Nggak muat. Kita mau kuras. Udah kering airnya. Ah, ini ikannya nih teman-teman nih. Gurame saya ini. Di sini ada ikan gurame, ikan lele, gabus, sama betok nih teman-teman. Jangan ngamuk dong, cintaku. Jangan ngamuk. Masuk ke kolam buat ngangkutin ikan-ikannya. Wah, ini dia nih monster. Mantap. Nih monster ini teman-teman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh gurame udah hampir, mungkin saya hampir 3 tahun lebih kali. Nah ini betok, betok lele sama gabusnya nih teman-teman. Tuh bawalnya nih masih kecil-kecil, saya taruh tuh udah pada teler. Habis 40 ekor lebih udah mati semua. Tapi betok saya udah gede-gede tuh, udah cakep. Saya buang airnya dulu. Soalnya di kolam saya itu nggak ada lubang buat pembuangan airnya sih, jadi kalau nguras harus begini. Lumayan. Wah, ini dia betok saya nih. Waktu itu saya naruh ini betok hasil mancing saya di Tanjung Burung nih teman-teman. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya waktu itu naruh hampir 20 ekor. Tapi beberapa mati. Beberapa ekor mati, nggak kuat. Paling sisa 10 atau 12 ekor. Masih ada, Ki? Betok ya? Kayak lelenya masih ada satu ya? Udah airnya dulu dah. Habisin. Kita kuras abis dulu kolamnya karena bau teman-teman, bau ikan bawal mati kemarin itu banyak banget, airnya udah terkontaminasi. Masih ada 4 ekor lagi ya dalam ya, betok berarti, betoknya masih 4 ekor lagi. Enak betoknya nanti digoreng dituin, pecak pecak betok, mantul. Gabusin satu udah teler nih. Ya. Ngokat kali. Hidup. Hidup gabus. Nih, snakehead. Gabus juga tuh. Temannya Toman tuh. Gabus. Sian nih. Mau mati. Bawalnya nggak kuat. Nih kumis-kumis lele. Ini boleh mancing semua nih teman-teman. Lele boleh mancing, gabus boleh mancing. Tuh, cuman gak ada bawang aja ini. Wah, oke teman-teman udah bersih kan. Sekarang waktunya kita masukkan air dulu. Proses pengisian kolam dulu nih. Paling ya 2 jam kali udah penuh. 2 jam, 3 jam lah kita tunggu.
Terus itu baru kita masukin ikan-ikan ini. Lumayan segera besar-besar. Yang di bawah kolam lagi diisi airnya, saya mau kasih makan ikan nila dulu. Ini di atas saya ada piara ikan nila mujair. Lumayan banyak. Bismillah, kita kasih pelet. Ini ada koleksi cupang saya nih. Cupang murahan sih teman-teman. Ini ada anakan. Ini banyak nih sini nih anakan. Aduh, digigitin tangan gua. Ada. Tangan ke digigit-gigitin. Ikan-ikan cupang aduan nih teman-teman tuh. Yang mau monggo. Diobral. Diobral nih murah-murah. Murah itu teman-teman, kalau mau minat cupang ke rumah saya aja lah. Buat subscriber saya bagi dah pokoknya. Gratis. Oke, sekarang saya mau nyiram pohonan dulu. Ikannya kita mau lepas dulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya mau kita rilis ke kolamnya. Ayo, air baru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, segar dia. Sekarang ikannya, wah, gabusnya udah istirahat nih. Mati, ini udah mati. Gorengnya. Gabusnya yang satu udah celeng. Kita lepas sekarang lelenya dulu yang gede. Bismillahirrahmanirrahim. Ribet, ada sepeda nih. Gabus. Ini gabusnya teman-teman. Kita lepas. Ini sisa petok nih. Ada betok yang gede nih teman-teman. Nih, gede banget nih. 5 jari. Nggak bisa ini mah. Nggak bisa pakai tangan ini. Harus pakai gini. Tuh. Ini betoknya tuh. Mantap. Satu, betoknya ada satu. Wih, gede nih. Mantap. Dua. Tiga. Empat. Lima. Mesip ya. 6 7 8 9
10. Us. 11. 12. Terakhir 13. Oh, betoknya 13, teman-teman. Oke. Terima kasih sudah menonton episode hari ini. Sampai jumpa di episode mendatang. Kerja boleh, berhenti mancing jangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.